anybody who fights me really is a joke as far as beat me. Kim Norton can't beat me. George Foreman can't beat me. Joe Frazier can't beat me. I know it. Hey yo, what's up Sobat Juna? Sebelumnya Juna Wei telah membahas kisah perjalanan sang legenda tinju dunia Muhammad Ali dalam video dokumenter sampai dengan part 18. Pertempuran sengit ketiga kalinya antara The Greatest melawan musuh abadinya Joe Frazier telah kita bahas dalam video tersebut. Selanjutnya kita akan membahas duel pertahanan gelar kejuaraan dunia milik Muhammad Ali berikutnya. Musuh-musuh tangguh yang masih berusia belia dan bertubuh kuat telah menanti Muhammad Ali. Penasaran seperti apa keseruannya? Makanya tonton video ini sampai selesai. Eits, tapi tunggu dulu. Buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Nah, ini dia kelanjutan kisah perjalanan karir sang legenda tinju dunia Muhammad Ali dalam video dokumenter part 19. Langsung aja, yuk check your way. Muhammad Ali bukanlah petinju muda yang penuh energi dan jiwa membara seperti dahulu lagi. Kini, usianya nyaris mencapai 34 tahun, namun The Greatest masih sanggup untuk melumpuhkan Joe Frazier untuk kedua kalinya. Pertarungan Muhammad Ali versus Joe Frazier pada 1 Oktober 1975 lalu memanglah duel yang sangat melelahkan dan juga berat. Digelar di Filipina di bawah suhu yang sangat panas, Muhammad Ali menghabisi Joe Frazier di ronde ke-14. Dengan demikian, sang juara dunia itu berhasil mempertahankan gelar WBA, WBC, dan The Ring Heavyweight. Serta menjadikan Muhammad Ali petinju kelas berat yang memegang rekor 49 kemenangan dengan 2 kekalahan. Untuk mengakhiri rivalitas abadi mereka, Muhammad Ali memanggil Marvis, putra Joe Frazier, usai pertarungan. Ali meminta maaf atas hal-hal yang dikatakannya pada Frazier. Setelah huru-hara duel ketiga di Filipina itu berakhir, Muhammad Ali harus segera menjemput kemenangan yang ke-50 dan tetap mengukuhkan gelar dunianya. The Greatest pun segera mempersiapkan untuk pertarungan berikutnya. Petinju asal Belgia yang bernama Jean-Pierre Koopman menjadi lawan yang berada di antrian selanjutnya untuk menghadapi Muhammad Ali. Anybody who fights me really is a joke as far as beating me. Kim Norton can't beat me. George Foreman can't beat me. Joe Frazier can't beat me. Koopman sendiri disebut sebagai salah satu petinju yang paling tidak pantas untuk memperebutkan gelar dunia. Ia adalah petinju yang terkenal di Belgia, namun di luar itu dia bukanlah siapa-siapa. Berkat Muhammad Ali lah, Koopman dikenal oleh dunia dan diliputi ketenaran yang tiba-tiba. Muhammad Ali adalah pahlawan yang nyata untuk Koopman. Namun sebelum pertarungan gelar, dirumorkan bahwa Koopman telah meminum minuman beralkohol tepat jelang duel digelar. Dan duel Muhammad Ali versus Jean-Pierre Koopman segera digelar tepat pada 20 Februari 1976. Sebelum pertarungan digelar, Koopman terlihat tersenyum kepada semua orang termasuk Muhammad Ali. Petinju Belgia itu bahkan mengedipkan matanya pada Ali. Di sisi lain, seperti biasanya, Muhammad Ali berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian kedua petinju itu maju untuk menyerang saat bel ronde pertama mulai berbunyi. Serangan pun segera dilayangkan oleh Ali dan rivalnya dengan agresif, tapi tetap terkontrol. Sehingga pukulan-pukulan lurus Muhammad Ali dapat mendarat dengan tepat ke wajah Koopman. Di ronde pertama ini, Muhammad Ali batuk 2 kali di tengah ronde. Dan di ujung ronde, Ali kembali batuk sampai corongnya terlempar. Ternyata Muhammad Ali sedang dalam kondisi yang kurang prima dan mengalami flu. Meski demikian, Muhammad Ali tetap bermain dengan baik. Ia terus mendominasi setiap ronde dalam pertarungan tersebut.
Sepanjang 4 ronde pertama, Ali bertarung dengan tenang dan ringan. Pukulannya yang keras dihantamkan ke arah Koopman beberapa kali dan tak pernah gagal untuk menyakiti rivalnya itu. Di ronde kelima, Muhammad Ali baru mulai menari, berputar ke kiri dan ke kanan untuk membingungkan Koopman. Tak lama kemudian, Ali melemparkan kombinasi pukulan yang berpuncak pada hook kanan. Saat itu juga Koopman terjatuh ke tali ring. Petinju itu mencoba mendapatkan kembali keseimbangannya. Tapi wasit menghentikan pertarungan tepat di menit kedua lebih 46 detik. Muhammad Ali membantu Koopman kembali ke sudutnya sebelum merayakan kemenangan sebagai sang juara tinju dunia. I hit him with a hard punch, I dazed him, but it didn't knock him out. His eye was cut, I hope he's not cut, seriously. But I enjoyed the fight and everything was nice. Also, I want to say hello to all my friends and... Setelah pertarungan Muhammad Ali versus Jean-Pierre Koopman selesai, petinju Belgia itu membantah telah meminum minuman beralkohol sebelum duel. Tapi ia justru menegaskan bahwa telah meminum champagne selama pertarungan. Hal itu dilakukannya untuk membantu supaya tubuhnya bisa bergerak lebih cepat dan merasakan euforia. Pertempuran dan kontroversi melawan pria mabuk Jean-Pierre Koopman pun berakhir. Muhammad Ali segera bersiap untuk melawan rival berikutnya. Petinju muda yang masih berusia 27 tahun bernama Jimmy Yang akan mengambil giliran untuk melawan Muhammad Ali. Jimmy Yang terkenal dengan gaya bertarung yang defensif dan serangan balik yang mengagumkan. Oleh karena itu, Jimmy terlihat sangat percaya diri untuk menghadapi Muhammad Ali. I get my confidence from because he's only just another man just like I am, you know. He has the same amount of hands, fingers and eyes and everything. And I believe if I cut him, he'll bleed just as well as I will. And God gave me the same thing he gave him, you know. I'm glad he's got it. He's cocky, he's talking, he's confident, and I hope that he does that until the round one. Till the round one. Dan pertarungan Muhammad Ali versus Jimmy Yang pun segera digelar tepat pada 30 April 1976. Pertarungan dimulai dengan pukulan-pukulan yang keras dan agresif dari kedua petinju. Namun saat detik terus berjalan, Muhammad Ali mengubah gaya bertarungnya. Sang juara itu menjadi pasif dan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Sang juara tinju dunia itu baru serius bertarung saat ronde ketiga. Beberapa kali serangannya telak menyakiti Jimmy Yang. Bahkan Ali juga mengeluarkan taktik andalannya yaitu rope dope di tengah ronde ketiga. Di ronde berikutnya, Jimmy Yang terlihat mulai kelelahan nyaris terjatuh di sisi ring. Tapi petinju itu berpegangan pada Muhammad Ali dan kembali berdiri dengan tegak. Pertarungan pun terus berjalan dan semakin seru. Kedua petinju berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendominasi laga. Pertempuran sengit itu menampilkan tukar-menukar tinju yang sangat epik. Di ronde ketujuh, sang legenda tinju dunia mulai menampakkan keganasannya. Ia berhasil memukul mundur Jimmy dan membuatnya terpojok beberapa kali di sisi ring. Yang paling mengerikan adalah saat setengah dari badan Jimmy Yang harus keluar dari ring akibat pukulan Ali. Mendapat serangan yang mengerikan itu, Jimmy hanya bisa terdiam di sisi ring tak bisa berkutik. Untungnya, Jimmy masih bisa berdiri tegak dan melanjutkan pertarungan dengan baik. Momen mengerikan Muhammad Ali menindas Jimmy tidak hanya terjadi di ronde ke-7 saja. Ronde berikutnya, yaitu ronde ke-8, Muhammad Ali kembali menekan Jimmy di sisi ring. Dan lagi-lagi, Jimmy hanya bisa merunduk seraya bertahan. Ia mengeluarkan kepalanya sebagai bentuk dari taktik baru supaya wasit turun tangan memisahkan keduanya. Selayaknya dejavu, di ronde ke-12 Muhammad Ali kembali menekan Jimmy di sisi ring. Tapi kali ini wasit menghitungnya sebagai knockdown dan mulai menghitung.
Jimmy pun menarik kembali kepalanya pada hitungan kedua. Bersamaan dengan itu, ronde ke-12 telah berakhir. Kemudian di ronde ke-13, Muhammad Ali melakukan penekanan sebanyak 2 kali dalam 1 ronde. Tekanan pertama dikeluarkan pada awal ronde ke-13, selang beberapa detik kemudian tubuh Jimmy kembali mencuat keluar dari ring untuk menghindari pukulan Ali. Dengan tubuh yang semakin lelah dan lemah, Jimmy mempertahankan posisinya agar tak goyah ataupun terjatuh. Penekanan yang dilakukan Muhammad Ali terus-menerus terulang sampai 6 kali sepanjang pertarungan itu. Terakhir, di awal ronde ke-15, Ali kembali memojokkan Jimmy dan memberikan serangan yang ganas. Meski demikian, Jimmy masih sangat tangguh untuk bertahan hingga ronde ke-15 resmi berakhir. Pertarungan sengit itu pun kembali dimenangkan oleh Muhammad Ali. Sang juara dunia itu berhasil mempertahankan gelar dan tahtanya dengan keputusan dari 2 juri yang memilihnya dan 1 juri memilih Jimmy Yang. Namun, kemenangan itu ternyata menjadi kontroversi besar karena banyak orang yang tidak setuju dengan keputusan juri. Departemen Statistik mengungkapkan Jimmy Yang mendaratkan 222 pukulan, sedangkan Ali 113. Jimmy mengungguli Ali 65-27 dalam jab dan 187-86 dalam pukulan power. Combo Box menunjukkan bahwa Jimmy Yang mendaratkan 41,1%, sementara Ali hanya 18,9% dari serangan. 113 pukulan Ali adalah pukulan terendah yang pernah dimilikinya dalam pertarungan 15 ronde. Tapi selain hal itu, orang-orang juga mulai mendebatkan taktik yang dilakukan Jimmy untuk menghindari pukulan Ali dengan mengeluarkan kepalanya dianggap tidak sportif dan merugikan Ali. I learned a lesson that I played too much in training. I didn't train as hard as I should, but I got by like I wanted to really. Setelah pertarungan selesai, Ken Norton mengomentari Muhammad Ali. Norton berkata, "Ali terlihat menyedihkan. Aku terus berteriak padanya. Tapi Ali yang terlihat malam ini bukanlah orang yang harus aku lawan. Aku berharap dia akan bersiap untukku." Namun, sebelum melakukan duel balas dendam ketiga kalinya melawan Ken Norton, Muhammad Ali harus melawan Richard Dunn terlebih dahulu. Dalam pertarungan melawan Richard Dunn, Ali menggunakan teknik pukulan baru yang didapatkannya dari Bruce Lee. Penasaran seperti apa keseruannya? Tunggu part selanjutnya. Nah, itu dia kelanjutan kisah perjalanan sang legenda tinju dunia Muhammad Ali dalam video dokumenter part 19. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih.